Lombong. Dekat Lombong? Haa. Oh. Nak ke Samban. Kita mau Samban mau apa. Oh, kena pakai sampan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asfar Badrul, pasukan Asik. Tadi kita pergi ke Kuala Dipang. Hari ni sekarang kita berada di Kampar. Jadi kita nak cuba tengok cari dekat sini, mudah-mudahan kita bertemu dengan peniaga-peniaga kecil, insya-Allah. Majlis daerah Kampar. Okey, kita daripada Malim Nawang, kita nak terus pusing kat Kuala Dipang, Kampar. Mudah-mudahan kita bertemu dengan peniaga-peniaga kecil. Tak kira yang tua, yang muda, makanan yang viral, makanan yang lama, yang biasa, kita tak kisah. Janji peniaga jalanan, kita bantu, tolong promosikan gerai-gerai mereka, insyaAllah. Jom, let's go. Ini kita berada di Kuala Kedipang. Saya daripada Ipoh tadi ikut jalan lama. Mondui nak pergi ke, ini jalan lama lah, nak pergi ke Malim Nawar, Kuala Dipang, nak pergi ke Kuala Lumpur lah jalan ni. Dan kita bertemu dengan makcik jual buah teratai ni. Okay guys, yang baru menonton jangan lupa like, comment, share video ni. Dan jangan lupa subscribe dan juga tekan butang lonceng di sebelah kanan. Ini orang panggil apa? Buah ke bunga? Orang panggil buah teratai ke bunga teratai? Buah teratai eh? Kira macam mana ni? RM2.50 sepiket. Makcik ambil kat mana? Anak ambil yang Duduk di mana makcik? Dalamnya. Dalam ni? Ni dalam, apa nama kampung ni? Kampung? Pasir. Kira makcik jual ni setiap minggu? Ada buah tu ada lah. Selain daripada ni jual apa lagi? Makcik jual lemang. Kalau raya makcik jual lemang. Oh, kalau raya jual lemang. Kalau hari biasa? Makcik jual dekat ais piau dekat sekolah. Dekat ais piau? Dekat sekolah? Apa nama makcik? Nama Mak Limah. Ha? Mak Limah berapa umurnya dah? Dah 60 dah. 60 dah? Kuat lagi meniaga cari duit eh? Boleh lah. Yeah. Bela cucu dua orang. Ada tak kalau contoh orang order, kalau orang nak buat tempahan nak, boleh order orang telefon makcik? Ada tak orang order buat masak ke apa? Tak ada. Ada kan? Selalu orang buat Cina selalu beli. Dia orang nak bunga dia, tapi nak temu dia, nak bercabu dia. Kerja kat kerja bidang. Jadi kalau hari dia kerja dapat ambil, tapi ni dia boleh malam. Maksudnya nanti boleh, kalau nak telefon makcik dululah. Ini namanya Kuala Dipang je eh. Ini jalan lama orang panggil kan. Jalan lama ni. Daripada pokok teratai eh. Ada dah, 5 tahun dah meninggal. Oh, dulu pakcik selalu jual. Anak yang ambil. Anak berapa orang? Anak 10. 10 orang? 10 orang anak? Semua kerja dah? Sekolah lagi berapa orang? Tak ada lah. Semua dah habis dah. Tak apalah, ada anak-anak 10 orang boleh bantu pakcik. Akad tu ada lah. Ada lah, ya. Tapi dengar lagi, dah biasa mencari kan. Dah biasa mencari tu, orang bagi pun dia nak cari juga ke? Buat lemang, buat anak juga. Kalau tak ada anak tak boleh. Anak dah tolong eh? Makon tu, makcik dah tahan kat api orang pun dah tu eh. Oh iya ke? Makcik tu dah kena stroke. Oh dah kena stroke? Oh tu hilang lah, alhamdulillah. Rezeki eh? Ke makannya macam ni makcik? Dia boleh makan terus eh? Tapi kalau tua tu dia lemak, tapi buat ubat. Ini boleh makan terus? Buah apa ni? Buah teratai eh? Adik mana makan? Macam mana? Sedap. Rasa? Tapi dia ada pahit. Kalau tu ada pahit tapi buat ubat. Pindah-pindah. Adik jual 2,000 dapat
lebih. Ya. Yeah. Sekali yuan 100 lebih. Seminggu 100 lebih. Seminggu hanya dapat 100 lebih. Padahal yang nak dapat dengan ambil hari-hari ni kalau masih arwah hari dia orang. Ini ambil kat kebun, tanam sendiri eh? Bukan, dia tumbuh. Dia tumbuh sendiri. Ambil dalam hutan lah. Dalam lombong. Dekat lombong. Ha. Nak sampan, masih tempoh sampan pun apa. Oh, kena pakai sampan. Ini ada berapa lagi ni? Lebih kurang berapa? 30 eh? Lebih kurang berapa ringgit? RM1.5 setengah satu? Berapa? 26. Lalu kali RM2 setengah berapa? 10 RM20. Haa, 20 RM50. Haa, jadi berapa ringgit? RM70. RM70 semua? Boleh lah saya nak beli semua tu. Boleh? Saya beli semua. Tapi nanti kalau orang datang makcik bagi je dia orang percuma. Boleh? Okay, saya bayar kat siap-siap makcik kat makcik. Tadi RM70 kan? Jadi kalau orang datang nanti makcik bagi percuma. Cakap ada hamba Allah dah bayar. Boleh? Boleh? Makcik bungkus siap-siap. Boleh? Kalau kena panen ni tak ada apa? Kalau kena panih, cuaca panih, dia tak ada apa buah dia? Tak ada apa. Tak ada apa? Dia kuranglah sedap. Kalau lama dia tak sedap. Kalau lama-lama tak sedap kan? Tak ada ke? Tak ada pun orang datang makcik bawa makcik bungkus? Orang datang bawa makcik bungkus? Tak apalah. Makcik memang asal sini ke? Memang asal orang Kuala Dipang? Haa. Kalau ikut peniaga ni berapa tahun dah? Daripada pakcik arwah pinjam. Pakcik dulu, pakcik kata? Pakcik pinjam dah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun dah. 7 tahun, 8 tahun? Oh. Dah 16 tahun kat kedai ni. Oh, jual lemang di sini juga? Haa. Kalau ikut... Lemang orang tahu dah, kalau tunggu lemang malimah tu orang dah faham. Orang dah kenal ya? Kira meniaga ni Sabtu Ahad saja. Arwah dia tu masih buat pisang. Macam-macam juga. Oh, pisang pun ada. Arwah rajin, orangnya rajin. Oh, iya ke? Macam-macam. Semua cari ni lah pisang, apa, dia, tanaman-tanaman kan? Orang, dia tengok kan, dia minta kan. Nak jual kan? Nak jual dapat rumah. Yalah. Dia beli pada orang mahal. Betul-betul. Orangnya suka. Anak 10 orang, cucunya berapa orang dah? 8. 8 orang cucu dah? Anak 4 lagi yang tak kahwin. Oh, ya ke? Duduk dengan makcik, berapa orang anak? Ke semua dah ada rumah sendiri lah? Dia dah ada rumah sendiri, ada rumah. Makcik tak masuk sekarang ni. Ya ke? Sekarang ni makcik makan masa kerja je. Anak tak lagi masuk. Dia siapa nak makan? Dia masih siang pun kerja. Dia orang pun makan kat luar ke? Makan kat luar. Dia orang dah duit kat sini. Masak, masak je. Yelah, kakak 4 seorang kan, masak je. Yang belum kahwin nombor 2 tak kahwin lagi, perempuan. Okay, saya nak balik dah makcik. Ini untuk makcik. Nah. Baki tu makcik simpan lah. Terima kasih banyak-banyak makcik. Nanti makcik doakan untuk penonton-penonton ni supaya dia dimurahkan rezeki. Sebab yang bagi ni penonton-penonton ni, dia yang beli semua tu. Nanti makcik doakan lah. Okay makcik kan? Makcik beransur dulu. Terima kasih banyak. Sama. Amin, insyaAllah. Okay, saya beransur dulu makcik. Semoga makcik terus kuat cari rezeki dan dimurahkan rezeki makcik, insyaAllah. Terima kasih makcik. Okay, assalamualaikum. Yelah, kita kena cari sendiri kan. Okay makcik, assalamualaikum.